Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi sama aku Adi. Oke, di video kali ini aku mau ngasih informasi tentang sebuah produk yang terbukti mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Nah, produk apa yang akan aku jelasin di video kali ini? Yuk, tonton videonya sampai habis biar kalian nggak penasaran. Nah, ini dia produk yang akan aku review, yaitu Herbal Hair Sagi. Herbal Hair Sagi ini merupakan sebuah produk herbal yang berkhasiat untuk mengobati sakit gigi. Manfaat lainnya yaitu bisa mengatasi nyeri gigi dan juga menyegarkan nafas. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita unboxing aja Herbal Hair Saginya biar kalian nggak penasaran. Nah, jadi untuk kemasan dari Herbal Hair Sagi itu seperti ini. Kemasannya berbentuk box berwarna hijau dan yang pastinya dilengkapi dengan segel berupa hologram di bagian atas kemasan yang menandakan ini adalah 100% produk original. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita buka aja kemasan boxnya. Oke, jadi setelah aku buka ya dari kemasan box yang ini, di dalamnya itu masih ada kemasan berupa botol kecil seperti ini dan isinya adalah 12 mili. Nah, kemudian untuk cara pemakaiannya bisa langsung diteteskan ke gigi yang berlubang atau sakit, atau bisa juga diteteskan ke kapas, kemudian kapasnya kita taruh di gigi yang berlubang atau sakit. Lakukan 3-5 kali sehari. Beberapa hal yang perlu kalian tahu tentang Herbal Hair Sagi ini, selain terbuat dari 100% bahan herbal alami, herbal ini juga sudah terdaftar di BPOM. Kalian bisa cek sendiri untuk nomor registrasinya yang tertera di kemasan. Gak cuma itu, Herbal Hair Sagi juga sudah bersertifikasi halal MUI. Pastinya aman dan halal untuk digunakan. Oke, itu tadi review produk Herbal Hair Saginya. Buat kalian yang mau pesen atau order herbal ini, langsung aja WhatsApp ke nomor ini. Untuk cara pembayarannya bisa dilakukan dengan sistem COD atau bayar di tempat. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like videonya dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu informasi yang aku bagiin tadi. Buat kalian yang mau bertanya langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar makin berkembang. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.